Maka dengan tauhidullah seorang hamba akan mendapatkan keamanan di dalam di hari kiamat nanti. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat sekali. Kenapa berat? Sebab Allah mengatakan di situ, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri apa dengan kezaliman. Waduh, berat sekali. Karena yang difahami oleh para sahabat yang namanya zalim itu umum, baik zalim berupa maksiat, zalim terhadap diri sendiri, ataupun zalim kepada orang lain. Waduh, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Berat sekali kalau begitu. Ya. Maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini. Ternyata Rasulullah memberikan pemahaman kepada mereka bahwa yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini itu syirik. Ya. Lalu Rasulullah berdalil dengan ayat yang lain. Allah berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Kapan? Di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Di mana? Di dunia. Allah menjamin bahwasanya orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, Allah berikan keamanan di dalam kehidupan akhirat.